Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih jadi topik hangat. Usai menepis isu selingkuh dengan asisten keuangannya, Raffi pun mengajak sang istri pergi ke Italia. Namun kehebohan tak kunjung mereda lantaran sang asisten keuangan mengunggah postingan di akun sosmed pasca Raffi menyangkal selingkuh. Apa isi postingan tersebut? Benarkah asisten keuangan Raffi curhat pilu imbas diisukan selingkuh? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Raffi Ahmad akhirnya buka suara usai terus diterpa isu perselingkuhan. Klarifikasi ini bahkan disampaikan langsung oleh Raffi sembari duduk di samping Nagita Slavina. Ia secara tegas membantah memiliki hubungan spesial antara dirinya dengan Mimi Bayu. Raffi menekankan jika ia dan Mimi hanya sebatas bos dengan karyawan saja. Pasalnya, Mimi bertugas dalam mengatur keuangan Rans Entertainment. Tak cuma itu, Raffi pun menjelaskan fakta tentang isu video dirinya dengan Mimi di jet pribadi. Aktor 35 tahun itu mengungkapkan jika Mimi hanyalah menumpang di pesawatnya. Raffi juga sudah meminta izin lebih dulu kepada Nagita. Ia tak lupa mengungkapkan fakta lain tentang potretnya duduk bersebelahan dengan Mimi sambil pegangan tangan di helikopter. Ayah dua anak ini mengungkapkan jika hal itu terjadi lantaran kaget akibat helikopter mengalami turbulensi. Usai klarifikasi, Raffi dan Nagita terciduk terbang ke Italia. Tak cuma berdua, kedua putra Raffi serta Nagita yakni Rafata dan Ryanza juga ikut dalam perjalanan tersebut. Pasangan suami istri itu memilih pergi ke Italia seolah tak ingin ambil pusing soal isu selingkuh yang berkali-kali menghantui pernikahan mereka. Mimi juga mengungkap tindakan mengejutkan. Meski tak memberikan klarifikasi seperti Raffi, muncul rumor kalau ia akan bertindak tegas. Dugaan Mimi mau melapor mencuat setelah ia terciduk follow akun gosip yang menyebar rumor seputar dirinya dan Raffi. Tak cuma itu, Mimi juga seolah menyangkal anggapan kalau ia terpuruk akibat isu perselingkuhan dengan Raffi. Bukan curhat pilu soal fitnah keji sebagai selingkuhan, Mimi justru menunjukkan ketegaran. Lewat Instagram story, ia membagikan untaian kata bijak tentang peran seorang ibu. Dalam unggahannya, ia mengisyaratkan bahwa ketenangan hati seorang ibu adalah yang utama agar tetap mampu menjaga dan mengasuh sang buah hati. Mimi agaknya ingin tetap kuat demi buah hati tercinta.